أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إخواني رحمة الله الحمد لله kita sama-sama ucap syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Taala dapat hidup pada bulan yang sangat barakah ini, iaitu bulan Zulhijjah. Dan akhir-akhir dah kita duduk di dalam akhir-akhir bulan Zulhijjah, akan tamatnya dah tarikh hijrah 1444, tanda kata nak masuk pula tahun hijrah baru, iaitu 1445. Bermakna korun yang ke-15 ni dah hampir-hampir dekat-dekat dengan setengah dah. Dah hampir dekat dengan setengah, iaitu kalau kita atas setengah ni 50 tahun, ya maka kita masuk dalam 45 tahun dah korun 15 ni. Mana banyaklah perkara yang berlaku, dan perkara yang tidak pernah ada, dan perkara yang menjadi lebih berapa tanda dan kemusnahan dan kehancuran banyak timbul di zaman-zaman kita. Manusia sudah terpisung dah daripada jalan-jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian, kita dah masih lagi dapat bersyukurnya pada Allah, dan dapat lagi kita berhimpun, dan dapat lagi kita beramal dengan amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat dan fardu maghrib dengan secara berjamaah. Walaupun di sana ramai di kalangan hamba-hamba Allah taala yang mereka tidak dapat menyahuti dan menerima panggilan Allah, dan masih lagi lalai di dalam kehidupan dunia. Walau demikian, kita usaha dan kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala khatakan hari ataupun kesudahan hari kehidupan kita daripada dunia ini dengan kesudahan husnul khatimah. Sebagaimana kita dah tengok di dalam seminggu ni dan musim haji, dia orang Thailand kita ni, iaitu orang kawasan Krung Pinang, Jala lah, kawasan Jala, ya, yang mereka apa ni sedang-sedang mana nak selamat tinggal lah, seolah-olah nak selamat tinggal di Mina. Dan kebiasaannya tak usah haji ni, apabila hari akhir juga ia buat perhimpun ni, belum pada nak pergi melotar tu juga, kerana lepas dah melotar hari akhir tu juga, masing-masing duduk bergaduh nak tubik nak kelip Mekah. Mana kebanyakan lah, boleh kata, bukan kata semua, tapi kebanyakan lah dan barisak-barisak tu yang akan buat, dan mana ucapkan selamat tinggal daripada para-para hujat
walaupun tak semua pun, mana setengah di kalangan mereka tu adalah tuatan untuk tubik. Bagi siapa yang suka untuk nak kecek lah. Bukan tak paksa, tapi hak comelnya boleh kecek semua, kadang-kadang hujak tu banyak. Maka kita tengok, kita boleh ditengok belakang. Ya, ada setengah sedara kita tu. Ya, sedang-sedang duk kecek, duk royak perasaan dia, cita-cita dia. Ya, di dalam dia mari apa ni buat haji pada tahun ni, macam-macam dia duk royak. Tapi ayat atas kematian ni, ya, walaupun tidak ada alamat dulu, tidak ada dalil pun, siapa masa dia. Nah, memanglah kalau sikit penyakit boleh kata darah apa ni pecah urat darah dan sebagainya, itu dari segi doktor lah. Nah, sense among that kau gapo sebab caplan selalu dah. Nah, itu dari segi kedoktoran lah, segi penyakit. Tapi atau ajal ni, ajal manusia ni datang bertatan dengan keadaan segepa sekaligus. Nah, mari dengan keadaan segepa. Tapi nah, Allah yarham saudara kita ni dalam keadaan dia beribadat, dan kita harap bahawa itu di antara tanda husnul khatimah. Dan berdasar pada hadis Nabi SAW, dan seseorang yang man hajja lillah, dan sesiapa yang tunaikan haji, lam yarfus wa lam yafsuq, dan dia tak buat benar-benar pasti, dan benar-benar yang mencemarkan, menemungkan dan sebagainya, raja'at ka yaumin waladatuhu ummuh. Dan kalau dia klik di rumah pun, dan malah lepas pada tunai haji dia klik, seolah-olah dia barulah mana beranak. Dan seolahnya baru keluar daripada perut ibu, mana bersih daripada dosa. Dan maka itulah rupanya satu ibrah pengajaran. Dan bahawasanya bi ayyi ardin tamut, kita tak tahu. Dan la ta'lam, la ta'lam mana wa inda Allah mafatihul ghaib. Mana mafatihul ghaib inda Allah. Anak kunci ra'i ni sisi Allah. Dan setengah anak kunci ra'i ni bi ayyi ardin tamut, ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tak tahu dia apa kita nak jumpa esok, dan apa kita nak buat esok. Dan kita tak tahu bumi mana kita nak mati. Bi ayyi ardin tamut, dah di bumi mana, tempat mana kita mati, tempat perkumbumian kita di mana, kita tak tahu. Ya, bagi mafatihul ghaib. Sebab itulah dia ya, orang daripada sini dia pergi buat haji sana, mati sana 4-5 orang dari Rusia kita, orang Thailand kita dah, alhamdulillah. Walau demikian, dah mati ni menjadi satu bukti yang sebenar, dan kita sentiasa lah dan mana sentiasa dah berwaspada, mana jaga-jaga dan berbekal dengan bekalan, dan sebaik-baik bekalan. Sebagaimana Allah Taala kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dah, wa tazawwadu makna kita hendaklah banyak berbekal. Dah, kerana sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwanya kepada Allah dan subhanahu wa taala. Dan maka wasiat itulah yang panggil wasiat al-awwalin wal akhirin. Dah, pesan ni yang awal dan pesan ni yang akhir, yang dipesankan oleh para-para anbiya dan para-para nabi semenjak dahulu dan sampai kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mai belajar satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id al-Khudri dan radhiyallahu taala an. Ialah hadis pendek, ya, tapi memberi arti yang panjang. Dan hadis ini juga dicerita oleh Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah, dan dikeluarkan di dalam beberapa hadis kitab-kitab hadis lah. Iaitu hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau lafaz Abu Sa'id Al-Khudri ialah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dan kalau lafaz Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Hurairah di dalam sahih kitab Abu Daud lah, dalam Sunan Abi Daud, lafaz dia la yashkurullah man la yashkurun nas. Jadi lafaz itu kan sikit sebanyak lah.
Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang sesiapa yang tiada terima kasih atau syukur di atas manusia, bermakna dia juga tidak mensyukuri Allah. Itu lafaz pertama. Lafaz kedua, la yashkurullah. Tiadalah seseorang itu dan dia mensyukuri akan Allah. Man la yashkurun nas, mereka yang tiada mensyukuri manusia. Jadi lafaz ada pertama lafaz nafi dan lafaz guna kalimah tidak syukur manusia bermakna ia tidak syukur pada Allah. Dan lafaz yang kedua, seseorang itu tiada juga dia mensyukuri Allah apabila dia tidak mensyukuri manusia. Jadi lafaz takdir takhir supalah dan makna dia lebih kurang. Mana pada hadis ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ni dan supaya suah kita ni innal hamda wasyukra lillah, dan bahawasanya kita senantiasa memuji Allah dan senantiasa mensyukuri Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Mana syukur pada Allah. Seperti orang tanya kita, apa khabar? Nah, apa khabar? Maka jawapan dia, alhamdulillah, ala kulli hal. Dan ulama kata, dua jawapan di atas dua soalan yang tak sama. Soalan yang sama. Mana kalau tanya kita, apa khabar dalam suasana kita duduk di dalam nikmat? Mana duduk dalam kesenangan lah. Dah tak ada duduk dalam kesusahan lah. Duduk dalam kesenangan. Badan pun sehat. Kehidupan pun tenang, senang. Keluarga pun senang, gapuk. Jadi dalam keadaan ketenangan lah. Dah. Tak ada serabut pun. Sehat, alhamdulillah. Dah. Alladhi bini'matihi tatimu salihat. Isu jawab, alhamdulillah. Bini'matihi, alladhi bini'matihi tatimu salihat. Jadi panjang sikit. Tapi jawab alhamdulillah saja tu pun tak ada apa dah. Dan ya tabiat orang Melayu ni ya payah nak tanya khabar. Ya tak tanya khabar. Dan kita ni biasa jumpa ni ya bahasa Melayu ya jadi nak segan apa khabar ni. Ya kalau tanya acak kali pun murah orang Melayu ni. Dia tak sepuluh Arab. Orang Arab ni dia tanya apa khabar ni habis. Setiap keluarga kita ni tanya habis. Kef hal, kef wal awlad, anakmu, binimu, pakmu, tokmu. Dia tanya habis. Kif aila ta qorgo Melayu kita jarang apa khabar mu anak gua apa khabar pak tak jadi tanya panjang nak marah kita Melayu ya tapi hak orang Melayu bahasa orang Melayu ni jadi kam cai pleung ya tu padahal orang Arab biasa leh tanya apa khabar kan tanya kita dua tiga kali tanya apa khabar mu kif hal kif hal tanya kita alhamdulillah dua tiga kali tu tanya soalan tu lah ya tapi bahasa kecil leh orang Arab ni. Tapi Melayu kita ni, nak tanya apa khabar? Assalamualaikum, apa khabar? Biasa. Tak lah, bakal dem, tibuk lalu kita. Nak tanya apa? Dah, tak ada kadang-kadang, tak ada salih lalu. Buat apa? Tanya buat apa lalu kita. Dah, ia tak ada mukaddimah kecil. Itu Melayu kita ni. Tapi harap ia ada mukaddimah ya. Salih, tanya khabar, lepas tu bawa ya, apa. Nah, maka alhamdulillah, dalam suasana kita sehat, nikmat, afiah, allazi bi ni'matihi tatimmu salihah, dengan nikmat Allah Taala yang Allah Taala menyempurnakan segala amalan kebaikan, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Tapi kalau dalam keadaan susah, payah, penat, letih, ada masalah, panah, ada gapo macam-macamlah dalam kehidupan memanglah. Dan seseorang dia ada kau tenang, dia ada kau tak tenang. Dan kalau kau tak tenang, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam bahasa Arab panjang sikitlah. Dalam bahasa Melayu kata syukurlah kepada Allah atas segala sesuatu dan segala keadaan. Jadi nak jawab lagu tu tak lagi dalam bahasa Melayu tu. Dah, bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan. Tak jadi lagu tu. Jadi tak? Jadi nak jawab lagu tu. Tapi dalam bahasa Arab dah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Dah. Kalau kita duduk sakit misalnya. Ni kita kalau duduk sakit tanya apa khabar, marah kita. Demo sedak tanya. Lah ke marah lalu gitulah. Oh demo sedak tanya. Dek cuba sakit sendiri. Tanya kita, kita tanya. Biasa alhamdulillah ala kulli hal. Lah mu tak tahu kawan sakit kasi tanya.
Ya Melayu, Melayu eh. Tu panggil tabiat orang Melayu. Ya sebenarnya apabila ada sakit dalam keadaan susah ke apa sebagainya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dua alhamdulillah. Mana pujian kita ni, syukur kita dan puji kita bagi Allah wa ala kulli hal. Dah segala keadaan kita duduklah keadaan mana, pertama kali yang tubik dalam mulut kita alhamdulillah, alhamdulillah tubik mulut kita. Dan nak ajar jadi syukur pada Allah. Dan benda sakuk dengan syukur kepada Allah. Orang atau orang ni benar-benar tanda kata dia mensyukuri Allah ni, dia juga tidak melupai mensyukuri orang lain, manusia sama yang buat baik pada dia. Mana rukun kun bahasa Syiah panggil. Nah, Islam ni ajar suruh kita ni syukur pada manusia juga. Pada asalnya kita buat sesuatu ni la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan Islam ajar suruh kita ni buat sesuatu benda ni la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan tidak harap dan satu balasan upah ataupun syukur. Ha, itu di segi pembuat. Di segi orang buat, buat kerana Allah. Tidak mau kerana puji ataupun kerana jazak balasan dan upah dan sebagainya. Tapi di segi orang yang kena buat, orang yang penerima tu. Nah, penerima kita bagi baik dengan dia. Dan orang yang menerima syarat dan mana ajar suruh dia mensyukuri. Sekurang-kurangnya jazakallahu khairan, barakallahu fik. Dah, sekurang-kurangnya kata jazakallahu khairal jazaka. Dah, ataupun barakallahu fik. Dah, Allah Taala barakat. Macam-macam doa yang kita boleh sebut untuk mensyukuri manusia. Sebab Nabi kata la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak benar-benar seseorang itu mensyukuri Allah selama mana dia tidak mensyukuri manusia. Kalau dengan manusia hak dia dok nampak, hak dia dok boleh rasa, boleh tengok, boleh nampak ni pun dia tak terima kasih dah, macam mana dia nak terima kasih Tuhan yang dia tak nampak. Dah. Kita we ajar boleh terima kasih. Dah syukur terima kasih walaupun terima kasih dan syukur ni bukannya semata-mata dengan benda. Dia kena beri balasan ke benda ke barang ke. Tidak semesti. Dan mengikut keadaan. Kadang-kadang kita mensyukuri mereka dan dengan perkataan yang baik, dengan doa. Bahkan kadang-kadang doa itu lebih berhajat pada mereka. Sebab itu kadang-kadang orang beri kita dan dia tak ada nak gapo, yang minta nak doa ya. Dia biar minta doa ya. Doa sekarang. Tolong doakan kita. Tolong doa. Banyaklah. Ada orang-orang yang mereka ada bagi kelebihan dan sebagainya. Yang mereka memberi pertolongan dan apa, mereka tidak mau. Mereka minta kita berdoa. Dan minta doa. Dan tidak mesti. Dan kita kena mensyukuri mana balah budi dia tu dan dengan barai dan sebagainya. Dan itu mengikut kekuasaan kita. Kadang-kadang dengan perkataan pun dan lebih berhajat dan lebih manfaat kepada dan seseorang yang dah buat baik terhadap kita. Sebab itulah pada hadis ini dah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut dah la yashkurullah man la yashkurun nas ni, iaitu tiada Allah Taala menerima kesyukuran daripada seseorang hamba dah yang diberi baik atau dibuat baik terhadapnya. Sedangkan seseorang hamba ini dah lupa akan kebaikan yang telah diberi atau telah dibuatkan oleh seseorang daripada manusia. Dan makna Allah Ta'ala tidak terima syukur seseorang hamba yang Allah Ta'ala memberi segala-gala terhadap dia apabila seseorang hamba ini lupa dan kebaikan yang telah diberikan oleh seseorang sesama dialah, seseorang manusia terhadap ni dia terlupa.
Jadi dengan manusia, sama manusia tu pun dia terlupa dah. Dia orang buat baik ke dia, orang tolong dia, orang nasihat ke dia. Dia orang apa nama tolong masa dia susah. Apabila dia sampai satu tahap seni ke, apa ni, kaya ke, ataupun macam-macam dia boleh tamneng ke gapo, dia terlupa syukur pada. Dia terlupa kepada orang-orang yang dia buat satu kebaikan terhadap dia. Maka orang macam ni Allah Ta'ala tidak menerima kesyukuran dia terhadap Allah. Dan kali hanya dia kata tak perlu mensyukuri manusia, kita hanya mensyukuri Allah. Tidak. Dan itu kefahaman yang tidak betul. Dan mana kita tidak perlu mensyukuri manusia, dan kita hanya cukup mensyukuri Allah. Dan kerana kata semua itu pemberian Allah. Tetapi pemberian Allah melalui seorang manusia tu. Dan Allah Ta'ala berikan satu-satu benda kadang-kadang melalui nasihat orang ni, melalui tunjuk ajar orang ni, dan melalui pertolongan orang ni, macam-macam. Dan hamba manusia yang memberi pertolongan kepada kita. Maka menjadi kewajipan kita mensyukuri mereka. Dan mensyukuri mereka. Dan sebab dan kata qil makna ni, iaitu apabila seseorang hamba itu melupai kebaikan yang dibuatkan terhadapnya dan mengkufuri nikmat-nikmat mereka dan tidak mensyukuri di atasnya, dan bermakna dia tidak ada hubungan di antara kedua, makna tidak ada hubungan baik dengan seseorang yang membuat baik terhadapnya. Dan kata ke makna dia, barang sesiapa yang adalah tabiat dan adat dia, mana semula jadi seseorang ni, tabiat dia dan adat kedudukan dia ni, iaitu mengkufuri nikmat manusia, mana tak terima kasih pada orang. Adat orang ni ataupun tabiat dia ni, mana tak sah buat baik dengan dia, dia tidak berbudi. Seolah-olah dia tidak berbudi dengan orang. Bermakna dia tak terasa kata pemberian orang ni. Dia tak nampak pemberi orang, pertolongan dia tidak berbudi. Aku tidak hutang budi dengan orang. Tak saya berbudi dengan orang. Dan tak saya menerima daripada orang pertolongan misalnya. Maka seseorang ini dia tinggal mensyukurilah. Mana tak syukur, tak terima kasih pada orang. Dan mana kalau orang yang ada tabiat lagu ni, tabiat tak suka terima kebaikan orang yang buat pada dia, maka tabiat ini juga menjadi tabiat dan adat dia juga akan mengkufuri nikmat Allah dan tinggal tidak mensyukuri Allah Ta'ala. Makna kalau kita juga tidak suka terima kasih, tidak suka mensyukuri manusia yang buat baik terhadap kita, bermakna juga kita tidak suka mensyukuri dan terima kasih terhadap Allah dan Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu tabiat. Kalau itu adalah tabiat seseorang manusia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa di atas kita, makna menggesa menggalak kita ni mensyukuri manusia, bukan sebab nikmat tu mari pada manusia. Dan sebenarnya nikmat tu bukan mari daripada sesama kita, daripada pemberian Allah. Tapi yang Allah Ta'ala menggalak kita syukur terhadap manusia kerana nikmat itu melalui tangan-tangan mereka. Kita hasil kebaikan melalui tunjuk ajar orang ni. Dan kita hasil jalan keluar melalui pertolongan orang ni. Dan kita hasil tu hasil ni melalui orang tu, melalui orang ni misalnya. Maka apabila melalui dia yang memberi yang sebenarnya Allah. Itu yang kita pegang sebenarnya, Allah Ta'ala yang beri. Tetapi melalui manusia, melalui sesama makhluk di karangan kita. Maka apabila kita mensyukuri seseorang hamba itu, dan mensyukuri seseorang hamba lain kerana dia lakukan kebaikan terhadap kita di dunia ini, maka sesungguhnya kesyukuran itu betul dengan apa yang disuruhkan oleh syarak, apa yang disuruhkan oleh
Nabi kita dah sallallahu alaihi wasallam. Dah maka kita usahalah nah di dalam mensyukuri manusia. Dah sama-sama kita ni dah kita kena ada syukur mensyukuri. Dah tolong menolong. Nah, kerana syukur ni adalah di antara asas dari Islam dan diiktibar sebagai akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW tengok Nabi kita SAW. Selepas pada kematian ibu dia, Ummu Aiman ni hamba kulit hitam yang menjadi sebagai penjaga Nabi. Dan walaupun bukan ibu menyusu dia, tetapi makna dia kasih dan menghormati seperti ibu dia. Dan kerana dia duduk dengan Ummu Aiman ni semasa dia kecil-kecil lagi, dan masa mak dia mati di Abwa pun, kelik mari Mekah pun, dia duduk bawah kepong Ummu Aiman ni. Masa dia menangis, dia teriak semasa ibu dia meninggal pun, Ummu Aiman ni lah orang yang hidup peluk dia, hidup pelot dia, hidup dakak dia, hidup peluk masa Nabi kecil-kecil. Dan sebab itulah Nabi dan menghormati, mensyukuri dan terima kasih. Dan setiap makna setiap masa dia pergi menziarahi semua ni Ummu Aiman. Dan sehingga dia pergi menikahkan Ummu Aiman ni. Dan selepas pada dia berkahwin lah janda. Tak padai sebenarnya. Dia menikah dengan Zaid ibn al-Harisah. Ummu Aiman orang kulit hitam, Zaid ni orang kulit putih. Dan anak pera dia, menikah dengan anak pera dia. Ummu Aiman ni umur lebih tua pada Zaid, patut ada anak dah. Dan ada anak dah. Zaid ni bini nikah dengan Zainab binti Jahsy. Dan Zainab ni bercerai dengan Zaid. Dan kerana Zaid ni anak pera Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala nak membatalkan adat orang jahiliah masalah anak mera ni serupa dengan anak sendiri. Dan orang jahiliah dulu kalau anak pera buat adik anak dia agak serupa anak dia. Nah, mana boleh pusaka. Dan kalau anak dia menikah pun tak boleh menikah dengan bini dia, mana buat serupa anak sendiri. Akhirnya Allah Taala membatalkan adat ini dengan mana menikahkan Nabi SAW dengan bekas bini Zaid. Apabila cerai, Zaid cerai, Allah Ta'ala kahwin dengan Nabi SAW dan dengan Zainab binti Jahsy. Nikah. Dan Allah Ta'ala menikah sendiri. Zawajnakaha. Allah Ta'ala kahwin, nikah sendiri. Dan sehingga Zainab kata, semua bini Nabi lain ni manusia yang kahwin. Wali dia yang kahwin manusia. Tapi aku ni yang kahwin aku mangfauqa sab'a samawat. Dan orang yang duduk di atas petala langit itu Allah dan subhanahu wa ta'ala. Mana dia megahlah. Dan dia berasa mana dairab, apa ni, dapat satu kemuliaan yang terbesar yang Allah Ta'ala mengawini dia. Kerana Allah Ta'ala nak membatalkan adat orang jahiliah di zaman itu. Lalu tu Nabi SAW mensyukuri dan buat baik terhadap Ummu Aiman. Dan daripada sebaik-baik kesyukuran dan sebaik-baik kelima syukur, bahawasanya kita kata kepada orang yang melakukan kebaikan terhadap kita, jazakallahu khairan. Bahasa Melayu, terima kasih. Dah, terima kasih. Tapi kalau kelima Arab ni, ya sedap lah. Dah, kelima bahasa Arab, jazakallahu khairan. Minta Allah Ta'ala buikan kebaikan. Jadi kan kita nak terjemah tu tak sedap bahasa Melayu. Jadi deh, buat baik kita minta Tuhan tamak we kebaikan. Jadi tak tubik kalimah lagi tu bahasa Melayu kita. Deh, so aku bahasa Melayu tu terima kasih tu okey lah bahasa Melayu lah. Makna terima kasih, alhamdulillah, terima kasih muhabbat. Deh, benar kalau kita boleh tapsap tu comel. Deh, tapsap. Ya sengah-sengah benar ni benda tapsap. Seperti kita kata alhamdulillah. Kita tak perlu kepada terjemah. Pada alhamdulillah segala pujian bagi Allah yang kita terjemah kan. Jadi kalau kita kecekkan segala puji bagi Allah, dia kalimah Melayu dia tak sedar kan. Tapi kalau kita memahami pahal kalimah bahasa Arab selalu alhamdulillah, jazakallahu khairan, bukan payah. Dan jadi orang Melayu kita pun
Kelimah-kelimah lagu ni gelik guna kalimah nabawiyah apa panggil. Guna kalimah yang digunakan di dalam bahasa percakapan Nabi, percakapan para sahabat. Pertama, bahasa Arab, yang kedua hasil barakat dengan kalimah tu selalu. Deh. Nah, sebab dia kata sebaik-baik kalimah syukur yang kita dapat kata bagi sesiapa yang melakukan kebaikan kepada kita, ikutlah kebaikan ni sama ada perkataan dia. Dia kecek boleh kita terfikir misalnya. Nasihat dia, kadang-kadang kita nak buat satu benda, benda tak malak. Bagi dia mari sakit kita, Allah mujur mutegar. Jazakallah khair. Alhamdulillah, terima kasih. Dah. Orang panggil ahsanul ilaih itu. Dia buat baik pada kita. Dah, saudara sayang kita, hak berani tegah kita apabila kita buat kejahatan, itulah sayang yang sebenar. Dah, sayang yang sebenar yang dia menegahkan kita apabila dia nampak kita dicorong kepada lubang kejahatan. Itu sayang sebenar. Dah, bukan kata sayang sebenar ni ikut kita nak pergi mana, buat gapo dia. Dia dengan kita belakang, buat benda baik pun dengan kita, benda jahat pun tak apa, dia tak. Oh ni mung ni sayang ku sebenar ni, ikut ku buat apa pun tak ai. Bukanlah gitu. Lah, peran kin hangai dia mengata, lah, peran tahan. Sayang hok sebenar. Yang ikhlas, yang hubbu fillah, yang ada sifat kasih sayang itu kerana Allah. Apabila kasih sayang kerana Allah, dia akan tegur menegur dan suruh di jalan yang baik. Maka apabila seseorang yang melakukan kebaikan terhadap kita, ajar untuk ambil kalimah jazakallahu khairan. Dah jazakallahu khairan. Tak payah, tiga kalimah. Jazakallahu khairan. Ingat selalu, dah hari ini tu kan? Kena balik lagi. Dah kalimah. Jazakallahu khairan. Kalau kata nak, jazakillah. Kalau kata nak, acak sikit tu. Nah, pergi kedai, makan nasi. Orang pelayar, tiap nasi, tina, jazakillah. Kita bayar tu. Oh tu kita bayar. Dia makan kedai, pelayar, dia mau ambil. Oh. Nah, penuh geno ni kedai ni, orang penuh. Kita masuk tengok, oh tak penuh geno. Dia pelayar dia sebab bidadari. Nah. Mana apabila buat baik ni, kita kata jazakallah khairan. Dan dia kata sesungguhnya telah waris daripada sunnah Nabi beberapa hadis yang banyak yang menunjuk di atas demikian itu. Satunya hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, satu hadis lagi Nabi riwayat. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dah, barang sesiapa yang buat kepada kamu akan kebaikan, ikutlah. Mari buat kebaikan, mari tolong kita. Kita ada hajat ke apa dia, tolong. Kita ada kesusahan ke apa dia, pertolongan, macam-macam lah. Ma'ruf, kebaikan. Ataupun mari bui nasihat, mari bui jalan. Masa yang kita tak tahu, tak nak mikir, tak tubik ni, ada seseorang yang membaik jalan, membuat lagu ni, mungkin temu orang tu, mungkin tunjuk jalan. Ma'ruf lah. Ataupun mari dan kita perlu kepada gadu, perlu pada gadik. Betul tak dia mari, dia tolong, dia kuasa nak tolong. Dah pertolongan yang kadang-kadang tidak melalui permintaan dan sebagainya. Pia yang buat baik pada kita, man sana'ilaikum ma'rufan. Sesiapa yang melakukan kebaikan terhadap kamu, fakafi'u, maka hendaklah kamu kafi'u, mana balaskan dia. Balaslah. Tak boleh balas selalu pun tak apa. Bila-bila masa. Dah kau boleh balas selalu, syombek. Tak kuasa nak balas selalu, satu masa ingat Allah balas. Dan saya tengok ada satu cerita. Ada seseorang yang miskin. Dia kerja dia sayat gelau lah. Dia gelau. Dan kerja berita kat ngaike lah. Dan mana ni lah sebab cawle lah. Dan pergi muka ike. Dia lagi muka, tak boleh mana ikan. Dia pun pergi tanya lah orang lain, macam mana ni dia. Dah, macam mana ni, dia lagi muka, tak boleh. Tak boleh lah, payah boleh. Maka Tok Guru tu pun ajar dia, gini lah, mereka pergi muka, kalau tak boleh gapa, akak tangan berdoa kepada Allah. Dah, minta kepada Allah.
Dah, jangan minta orang, minta pada Allah. Dah, mengadu hal pada Allah Taala, ya Allah, gitu-gitu dia ajar. Dia pergi muka. Tak boleh muka dia, tak boleh. Akhirnya dia pun teringat kepada pesannya Tok Guru dia pergi tanya, dia akan tanya doa pada Allah. Minta pada Allah Taala. Minta, minta, minta. Akhirnya dia duk minta, minta, minta. Allah Taala bagi. Dia berasa kata pukak dia ni kocok, dia pereret pukak naik. Erat-erat-erat boleh ikan besar. Dia kata, Allah, aku tak pernah boleh ikan besar ni dalam kehidupan. Semasa aku duduk mengair ni, semasa aku duduk terbuka ni, aku tak pernah boleh ikan ni dalam besar ni. Lalu dia pun mujurlah suka hati, buat kelek ikan tak ni. Mula-mula rumah dia pergi rumah Tok Guru tadi. Nak beri hadiah pada Tok Guru. Orang dia minta pertolongan. Nak terima kasih dia. Kalau sebab guru ni lah hajar dia, so dia minta ni, dia minta boleh Allah Ta'ala bagi. Dia nak bagi kepada Tok Guru saya. Dia kata boleh luar ikan-ikan nak pergi. Maka bayar pergi betul Tok itu. Masuk rumah Tok Guru dia. Hak dia kita tanya tu. Dia kata, Alhamdulillah hari ni Allah Ta'ala bagi rezeki dia. Dia nak bagi. Tok kata tak sah, dia tak sah. Dah. Mu ambil lah, buat kelik lah ikan ni kepada anak-anak dan isteri mu di rumah. Karena yang aku beri nasihat ni lillah. Aku tidak nak upah ya, dan tidak nak balasan ke apa dah. Tidak nak kesyukuran balasan. Tu bagi orang yang memberi. Padahal tak salah kalau ambil pun tak salah kalau kita dia mahu ibu. Alhamdulillah ambil lah kita. Nah, boleh ikan besar, buat ikan ambil sekor, video ambil sekor. Tapi Tok Guru tak sih. Dia kata, kalau aku buat lagu tu bermakna aku tidak ikhlas. Makna tinggi keikhlasan dia tu. Dia pun tak apa lah, buat tak sih. Ni klik rumah dia. Dia buat klik ke anak bini dia sampai gelak lah. Anak bini di rumah pun, makna tu pagi gelak, dekat gelak lah. Anak bini dia di rumah pun lapar lah. Lapar gelak ni untuk tunggu untuk lelaki ni buat klik makan ni. Tak ada buat klik lagi. Allah. Bila dia klik, jalan. Nah, dia ada dia ambil ikan saat ni tu pergi jual. Nah, ha pergi jual bawa boleh duit belilah roti 2 keping buat kelik ke anak dia. Anak dengan isteri dia. Tak ada kelik pergi jual kedai lah kalau boleh nak ambil dia beli nak beli roti makan ni untuk anak isteri dia. Dia buat kelik jalan-jalan sampai belum sampai di rumah dia ni. Dia tertengok orang perempuan miskin dengan anak yatim duk teriak di tepi pang kayu. Duk teriak menangis. Dia masuk tanya apa dia duk teriak menangis, anakmu duk menangis ni. Maka mak dia kata anak dia duk menangis ni kerana lapar. Dan sudah sehari dua hari kami tak ada makan lagi. Boleh jadi kalau tak makan petani ni anak dia mati sebab lapar. Allah, dia terasa. Dia tahu kata di rumah dia pun tak ada barang makan ni. Nah, tak ada orang makan ni. Roti dia beli buat kelik pun cukup anak bini dia. Nah. Tapi apabila dia tengok budak duk teriak dah, orang perempuan hak janda ni mengadu hal kesusahan dan kepayahan kelaparan dia, dia kata dia ada roti 2 keping, ambil lah makan. Dia berilah kepada orang miskin, anak yatim sat ni makan. Maka ibu tu pun ambil lah roti 2 keping saat ni bagi anak dia makan. Maka hatta kelik sekeping ni kata, weh, patut ambil lah kelik sekeping. Dah buat kelik lah ke anak bini mu di rumah sekeping lagi. Kerana mu pun ada anak bini, tak ada. Aku beri padamu lillah. Dah bagi. Dah kalau aku ambil kelik bermakna aku dah tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ambil balik. Dia apa kelik di rumah? Hati dia tenang. Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala kerana boleh beri pertolongan kepada orang yang susah ni. Boleh sampai di rumah, bini kata mana makan ni. Kami pun jauh pagi sampai gelak ni pun tunggu makan ni pun. Ni pun gelak dah muklik dah harap-harap. Pihak anak kita pun duk teriak lapar ni. Lapar juga sampai gelak ni duk makan, duk tunggu nak makan ni. Dah muklik harap-harap muklik makan ni. Dia kata makan ni sudah aku bagi kepada orang belum sampai di rumah. Allah, bini kata, mu bagi ke orang, anak mu pun lapar, bini pun lapar juga. Dia kata, Alhamdulillah, kita ni, keadaan kita lebih baik pada dia. Dia suami pun tak ada, anak dia pun anak yatim. Kita ni, walaupun tidak ada makanan, kita ada lagi rumah. Dia ada tempat duduk, ada gapo. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti yang lain.
Dah aku yakin bahawa Allah Ta'ala nak uji aku di atas pemberian saat ini. Maka duduk tak ada lama, bunyi ketuk rumah, pintu rumah dia. Kok ada orang mari depan rumah dia. Dia bagi buka, assalamualaikum. Dia terbujuk orang salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia berjawab mari. Dia kata, ni adakah rumah nama tak ingat Abu Malik ke apa? Yalah ke tak, nama Abu Sayyad lah. Abu Sayyad orang panggil gelar dia. Bapak orang cari ikir lah. Dia kata, jelah rumah dia. Dia kata, ayah saya dulu pernah bergetar 30 ribu dinar daripada ayah demo. Maka dekat-dekat ayah saya nak mati baru ni, dia pesanlah kepada saya sebelum mati, kalau lepas ayah mati, pergi bayarlah hutang ayah kepada fulan, anak fulan. Mana bergetar ni rumpak tu lah. Mana pak dia memang mati dulu lagi lah. Tapi ayah dia ni tak ada bayar. Pak boleh jadi dia tak ada duit nak bayar masa tu macam mana, tak bayar. Bahawa dia nak, belum mati, dia akan pesan ke anak dia, kalau dia mati, mungkin bayar. Dan kepada anak orang tu, kata ayat nama. Dia anak dia pun, buat ayah yang mati, dia mungkin cari. Dan maka mari jumpa lah rumah sana. 30 ribu dinar masa tu. Dan daripada seseorang yang miskin, fakir, satu masa dia pun tak tahu. Kata ayah dia ni masa dulu pernah wihutai kepada ayah orang ni, tak tahu. Ayah dia boleh hadir tak ada bayar. Kerana ayah dia pun boleh hadir keikhlasan dia masa tu. Tak bayar pada anak dia, kata orang tu. Dia ataupun dia mati tak sebut ke apa. Dia kata Allah Ta'ala kadang-kadang satu-satu benda ni Allah Ta'ala ganti dengan serta-merta. Dan melalui pertolongan yang kita buat baik. Dan memanglah. Dan buat baik, buat sedekah ni kadang-kadang Allah Ta'ala bagi. Dan perkara yang pelik, perkara yang ajaib, dan Allah Ta'ala selamat kita daripada itu ini, kadang-kadang melalui pemberian yang kita sedekah dengan ikhlas terhadap Allah Ta'ala. Yang pentingnya jaga keikhlasan tu ya. Nah, sebab di zaman sosial ni kadang-kadang ia terasa mari dah kena pukul gambar, kena live show tu bagi orang-orang yang orang panggil kata kalau tu dalam di segi monetik ke apa perlu kepada dalih nahta tu ala kuliah lah. Nah, tapi kalau peribadi tak perlulah. Nah, takut-takut timunya sifat tidak ada keikhlasan terhadap Allah Ta'ala. Maka Nabi kata fakafi'u. Dan apabila buat baik, balahlah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau tidak ada benda, illam tajidu ma, barang tak ada ada barang hak mu nak wui balah dia. Masalah kalau wui makan ni kita wui makan ni dia barang. Dah, oi pertolongan gua tu kita wui pertolongan barang dia. Nah, mana balasan yang abang kita stempel dengan dia? Tak ada. Fad'u lahu, maka hendaklah kamu berdoa bagi dia. Hatta tarau annakum qad kafatum, sehingga dan engkau dan dapat sesungguhnya engkau sudah memberi dan balas terhadap dia dan ataupun balas terhadap dia. Maka fad'u lahu, doa. Pasal inilah jazakallahu khairan, barakallahu fik. Dah, macam-macam doa sana. Itu hadis yang pertama. Dah di atas apa ni mensyukuri seseorang yang baik pada kita. Dan hadis yang kedua, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Usamah hak ni. Usamah hak kata anak Zaid tak ni. Zaid hak menikah dengan Ummu Aiman tak ni. Nah, Ummu Aiman ni ada anak dah dulu nama Aiman. Dan yang menikah dulu boleh seorang anak. Lepas tu menikah pula dengan Zaid ni boleh anak Usamah nama. Usamah ni menurut mak jadi Hitler. Kulit dia tu dia hitam. Dan Zaid orang kulit putih. Usamah orang kulit hitam. Nah, sebab itulah orang-orang di Madinah, fok munafik, fok Yahudi saling duk tuduh ni, duk tuduh Zaid lah. Eh, bukan anakmu ni, hitam ni. Mana bukan anakmu ni, nak memalukan. Dan untuk nak mencemarkan orang yang duduk di bawah Nabi ni. Kerana Zaid, Usamah ni Nabi kasih seperti keluarga dia. Zaid minni wa ana minhu. Kalau Zaid mari, Hasan Husain mari. Kalau duduk tahribah kanan kiri, ambil Usamah mari tak tahribah sekali sepengah cucu dia. Mana buat sepengah cucu dia sendiri. Saya kepada Zaid, saya kepada Usamah. Sebab tu orang-orang di zaman tu kalau berlaku satu-satu benda, tak berani lagi kecek dengan Nabi, masuk lubang Usamah ni. Suruh Usamah lagi wayak Nabi. Kerana soal Usamah ni
Kalau kita anak anak Nabi lah, cucu Nabi lah. Lah gapo-gapo kalau siapa kok melalui Usamah ni enggak Nabi nak mudah dengar lah. Tapi melalui perkara hak hudud. Perkara hak besar. Perkara masalah kena kat tangi, curi. Dah ada seorang Quraisy tu curi. Bagi curi hukum hudud kat tangi. Maka dia nak carilah orang pergi jamin, pergi minta nak lotok sikit lah. Maka tak berani dia royak sendiri, royak ke Usamah. Kisapa Nabi lah minta lah awal perangai sikit hukum ni. Dah, dengar. Maka Nabi kata atas syafat haddan min hududillah. Hei Usamah, mu nak jamin hak tu hari kali, hak ni. Dah, maka Nabi kata, lau anna Fatimah, kalaulah anakku sendiri ni curi, sarakat curi, la qata'tu yadaha, aku sendiri akan gerak tangan dia. Tak ada lah Islam. Dah, tak terima walaupun orang yang rapat merayak. Nabi saya sendiri pun Nabi tak terima. Maka hadis Usamah yang Nabi ayat ini, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad balil fitana. Barang sesiapa yang telah dibuatkan kepada dia akan kebaikan atau oleh kebaikan, maka dia pun kata bagi orang buat kebaikan terhadap dia, jazakallahu khairan saat ni, faqad balil fitana, maka sesungguhnya sudah tercapailah kemoncok di dalam kepujian. Nah, cukuplah mana kepujian yang kita terima kasih terhadap orang yang buat baik pada kita, kita kata jazakallahu khairan. Hadis Aisyah berserupa, man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi' bihi fa illam yastati' falyadhkurhu faman dhakarahu faqad syakara. Dan barang sesiapa yang diberi atau dibuat terhadapnya oleh kebaikan, maka hendaklah dia membalasnya. Jika tak kuasa, hendaklah engkau menyebut-nyebutnya, sebut kebaikan dia. Dan kerana barang sesiapa yang menyebut-nyebut kebaikan dia, maka seolah-olah syakar dia, mensyukuri dia. Dan sebut kebaikan, sentiasa menyebut dan kebaikan yang dia melakui terhadap kita. Dan hadis Talhah pun serupa, makna dia tulis agak man la uliya ma'rufan falyudzakkirhu, serupa juga. Dan hadis Jabir, man u'tiya ata'an, barang sesiapa yang memberikan satu pemberian, fawajada, maka dia mendapati benar, fal yajzi bihi, maka hendaklah dia membalas dengan dia. Dan kalau tak kuasa, fal yathni, maka memuji dia. Sebut benda baik. Karena barang sesiapa memuji dan sebut benda pujian yang baik, faqad syakar, maka sesungguhnya dia mensyukuri. Wa man katam faqad kafar, dan barang sesiapa menyembunyi, mana tak pernah sebut dah tentang kebaikan seseorang yang buat pada dia ni, faqad kafar, maka sesungguhnya dia mengkufuri nikmat. Wa man tahalla bima lam yu'ti kana, barang sesiapa yang tidak buat kebaikan terhadap benda yang tidak memberi, maka seolah-olah dia berpakaian dengan pakaian yang dusta, zaud, pakaian dusta. Mana tak sebut benda kebaikan orang rasul. Dan tak sebut kebaikan orang yang buat terhadap dia. Dan seolah-olah dia tidak mensyukuri kebaikan yang orang melakukan terhadap kita. Nah, sebab itulah beberapa hadis ni banyak. Dan berkatanya Imam Al-Mabarfuri, jazakallah khairan, makna dia sebaik-baik balasan, iaitu kita minta pada Allah Ta'ala kurniakan kebaikan daripada kebaikan dunia dan akhirat. Jazakallah khairan, makna kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebab orang beriman ni, kita nak kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunia, bukan fid dunia saja, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tak suka orang bukan orang mukmin. Orang mukmin kata yaqul wa minan nas may yaqul rabbana atina fid dunia. Ya nak benah lah dunia. Dia tak ada nak benah hasanah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka sebab itulah negeri akhirat esok dia tidak ada habuan. Sebab dia minta kebaik, minta hak dunia ya. Semata-mata kemewahan dunia dia nak. Tapi dia tidak minta dunia hak hasanah. Kita nak wa minhum orang beriman yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah la wa qina adzabannar. Kita nak kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebab itulah orang yang kata jazakallah khairan bermakna
kita minta pada Allah Ta'ala kurnia kepada dia daripada dua kebaikan, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Faqad ablagha fi thana', iaitu baligh fi ada'i syukri. Makna sudah tercapai kemuncak di dalam menunaikan kesyukuran. Dah, kerana dia menerima, nah, makna iktiraf, makna dia terima di atas ketaksiran diri dia. Dah, disebabkan dia tak kuasa nak memberi balas, nak terima kasih dengan sebenar-benar. Walaupun kita wish setara mana, mana balas setara mana, kita tak kuasa nak apa ni, nak balas di atas kebaikan yang dia buat pada kita, maka balasan kebaikan yang lebih tinggi ialah minta Allah Ta'ala memberi balasan ke dia. Kita seperti kita nak terima kasih dua ibu bapa kita, tak kuasa. Orang buat baik pada kita, tak kuasa nak balas dia. Walaupun kita balas sebanyak-banyak mungkin pun tak kuasa di atas puji apa ni, budi yang dia lakukan terhadap kita. Maka apabila kita kata jazakallah khairan, bermakna kita menyerahkan segala balasan kebaikan kepada Allah yang dapat memberi balasan yang lebih sempurna dan lebih baik daripada balasan yang kita beri dalam dunia terhadap dia. Itulah bagi dah di antara hadis yang mengajarkan kita supaya kita sentiasa mensyukuri manusia. Dah daripada sehaluh-haluh pemberian sampai kepada sebesar-besar pemberian. Dah ikutlah. Walaupun orang bui benda yang kecil, benda yang tidak ada harga, tapi kita cukup dan menyebut kebaikan, terima kasih. Maka orang sentiasa suka dan terima kasih terhadap manusia, bermakna dia juga apabila dia sebut syukur manusia, bermakna dia syukur kepada Tuhan manusia sendiri. Dan maka kita sebut alhamdulillah, sebab demo lah. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah Ta'ala. Itulah masuk di atas hadis, man la yashkuril nas lam yashkurillah. Dan orang yang tidak suka mensyukuri manusia, bermakna dia juga tidak mensyukuri Allah Ta'ala. Maka kita jadilah dan seseorang yang senantiasa dan mensyukuri di atas segala kebaikan yang orang buat pada kita sebelum daripada kita mensyukuri Allah. Bukan semata-mata aku tak syukur manusia, manusia tak wig apa, hanya nak syukur pada Allah, bukan lagi cara. Dan kita mensyukuri segala kebaikan dan keikhlasan dan pemberi yang orang buat pada kita, seolah-olah kita juga mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tidak iktiraf, tidak mengaku dan kebaikan orang yang beri pada kita, bermakna kita juga sudah tidak mengaku kebaikan dan nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Dah, maka mudah-mudahan kita dapat beramallah dengan hadis ini. Dah, mudah-mudahan dah lafaz jazakallahu khairan dah akan hidup di mulut kita insya-Allah Taala dah. Dah faham dah. Kita wui hidup. Agak apa wui tu dengan secara apa panggil tu automatik. Dia kena hajar. Dan dia apabila tak hajar dia terlebih. Supaya kita kata alhamdulillah, kita bersingit. Kalau orang tak hajar, dia tak kata alhamdulillah. Tapi apabila dia hajar, mulut dia ringit. Dia bersingit terlebih alhamdulillah. Hak ni pun serupa. Kalau mulut kita ringit apabila, tapi payah tu baik adat Melayu ni. Orang Arab lah apa. Kita tengok orang Arab ni kadang-kadang dia tak ada semaya, tak ada apa. Tapi masalah selawat dia duduk di mulut. Tak ada berjuruh pun, tahu apa. Kalau orang Mesir, Allah teruk menang dahsyat dia kata keadaan dia, tak menang sampah. Tapi mulut dia tu Allah, tak ada arah. Mulut dia tu selawat Nabi, syukur jazak, ada kelimah lagu tu. Kelimah harap, tak ada arah lah. Ya, kita lah kata, tak sebut benar-benar lagu tu. Dan kita hajawi ada kelimah-kelimah lagu tu. Dan kita ingat hadis-hadis lagu ni. Dan kita beramal, mudah-mudahan dengan perkataan kita tubik itu, Allah Ta'ala akan ganti kebaikan yang kita minta kebaikan kepada dia. Jazakallah khairan. Boleh jadi dia juga terima kasih kepada kita. Wa anta jazakallah. Terima kasih kepada kita. Jadi, supaya kita wisalih lah. Assalamualaikum. Dia mau jawab. Waalaikumsalam. Maksudnya sebab jazakallah khairan. Dia pun terima kasih kepada kita. Seperti itu. Nah, itulah banyak saling hormat menghormati. Dan terima kasih di antara kita juga jadi satu benda yang digalakkan oleh syariat kita. Nah, mana apabila umat Islam itu ada sifat lagu ni, maka akan timbulnya kasih sayang, tidak timbulnya perbalahan. Lah ni hak tak timbul perbalahan ni, tak terima kasih muka. Dah, doa pit cap pit. Dah, masalah sikit. Tak tengok benda kejahatan, tak tengok benda kebaikan, maka timbullah masalah. Dah, itu cukuplah pada hadis malam ni. Dah, kelapai maulat. Maka sekadar itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.